maksud saya, ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir. Hadir semua. Kita harus mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Karena sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Belum kita belajar, kita tepuk semangat dulu. Dah? Pernah ingat kan? Tepuk semangat. Lagu Garuda Pancasila. Apa kan? Baik. Ya ibu pimpin ya. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Like you had me so cold. Oke, terima kasih. Ibu membawa tumbuhan. Bu, mengapa ibu membawa tumbuhan tersebut? Ada yang tahu mengapa hari ini ibu membawa tumbuhan tersebut? Saya, Bu. Kenapa, Mawar? Karena hari ini kita akan mempelajari bagian tumbuhan. Iya, benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, serta nanti kalian akan melakukan wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, ibu akan memperlihatkan kalian satu video pembelajaran materinya bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Silakan kalian simak dan kalian catat hal-hal penting yang didapat dari video tersebut. Nah, untuk itu kalian keluarkan dulu alat tulisnya. Dah, silakan kalian simak ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Sudah kalian tonton kan video pembelajaran tadi? Sudah. Nah, ibu minta satu orang untuk mengemukakan hasil yang dilihatnya tadi. Disna, bisa apa yang kamu lihat dari video tersebut? Dari video tadi, saya melihat bagian tumbuhan yang fungsinya. Iya, benar sekali yang dibilang Wisna tadi. Dari video yang kita tonton tadi, kita telah mempelajari bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang paling bawah bagiannya apa tadi? Akar. Akar. Yang kedua nih. Apa ini namanya? Batang. Batang. Yang ini? Daun. Daun. Selanjutnya ada buah. Yang selanjutnya di biji. Itulah tadi nama bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Karena kalian sudah menonton video pembelajaran tadi, di sini ibu akan memberikan kalian satu tugas, yaitu mengobservasi beberapa tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah kita. Dan kalian nanti akan mewawancarai petugas sekolah ataupun guru-guru yang ada di sini untuk mencari tahu informasi yang kalian ingin ketahui lebih lanjut tentang tumbuhan tersebut. Di sini ibu akan membagikan lembar kerja. Lembar kerjanya. Nih, sini nanti kalian isi nama kelas. Kalian carilah bunga yang ada yang kalian dapat. Kalian cari di lingkungan sekolah. Nanti kalian wawancarilah petugas sekolah atau guru-guru yang ada di sekitar sini untuk mendapatkan informasi. Waalaikumsalam. Apa? Ya. Bapak bersedia. Apakah Bapak tahu tentang tumbuhannya? Tahu. Apakah di lingkungan sekolah kita terdapat tanaman bunga lidah buaya? Oh, banyak.
apa saja bagian-bagian dari tanaman tersebut? Tanaman akar, batang, buah. Fungsi dari bagian-bagian dari tanaman tersebut? Akar untuk menyerap air. Batang untuk menyalurkan ke daun-daun. Bunga untuk perbuahan. Manfaatnya untuk pertumbuhan rambut, untuk panas dalam bisa juga. Maaf, tidak mengganggu. Enggak, sama-sama. Ya, tepuk tangan untuk Mawar. Benar yang bilang Mawar tadi, dari observasi tadi kalian sudah mengetahui bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya, dan kalian juga tahu bagaimana cara melakukan wawancara. Kita mau bagikan kertas HPS masing-masing satu. Nanti kalian akan menggambarkan tumbuhan yang telah kalian dapat di lembar kerja tadi. Jadi kalian buatlah di situ gambarnya, baru peta konsep mana bagian akar, mana bagian daun beserta fungsinya. Karena kalian tadi juga telah menonton video pembelajaran. Itu bagikan. Buatkan alat tulisnya, buatkan printernya. Like you had me so cold. Hai semuanya, sudah lu mau tanya dulu ke Riana, tadi Riana berapa? Tidak buaya. Maaf, Riana berapa arti? Jambu air, Bu. Jambu air, apakah sama bagian dari jambu air dan tidak buaya? Tidak. Tidak. Jambu air ada apa aja bagian-bagiannya? Akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Buah dan biji lengkap semua ya. Kalau tidak buaya, ada apa aja bagian-bagiannya? Akar, batang, dan bunga. Bisa lihat perbedaannya kan? Tidak semua tumbuhan memiliki bagian yang sama. Untuk kelompok pertama ada Rozi dan Mawar. Selamat Mawar, pindah dulu yang tempat Rozi. Kelompok 2 ada Apri dan Riana. Apri sama yang pindah dirinya di sini. Kelompok yang ketiga Lisna dan Arif. Arif sini, Rek, sini. Sebenarnya dapat kelompoknya kan? Sebelum wawancara ada 3 hal yang harus kalian lakukan, yaitu sebelum wawancara, di saat wawancara, dan sesudah wawancara. Siapa yang tahu apa yang harus kita lakukan sebelum wawancara? Yang dilakukan sebelum wawancara yaitu menjadikan diri narasumber, berbicara dengan sopan dan santun, menggunakan pertanyaan dengan mengandung unsur adik simba. Oke, benar yang dikatakan sama Mama tadi. Tepuk tangan untuk Mama. Selanjutnya yang harus kita lakukan di saat wawancara, siapa yang tahu? Dilakukan saat wawancara yaitu memperkenalkan diri, menyampaikan tujuan wawancara, membawa alat untuk mendengarkan jawaban narasumber, dan sambil kesimpulan. Sama tak sama Lisna tadi, tepuk tangan dong untuk Lisna. Yang terakhir yang harus kita lakukan setelah wawancara, siapa yang tahu? Saya, mohon diri dan katakan terima kasih dan ucapkan maaf. Bilang sama Apri, tepuk tangan untuk Apri. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan di saat wawancara, sebelum dan sesudah. Sekarang kalian memilih siapa yang akan menjadi narasumber dan siapa yang akan menjadi
menjadi pembicara untuk kelompok 1. Siapa yang akan menjadi narasumbernya? Rogi. Mawar. Untuk kelompok 2 siapa yang akan menjadi narasumber? Arif. Untuk kelompok 3 Apri ya. Sudah kalian tentukan siapa narasumber dan pembicaranya. Silakan kalian buat daftar pertanyaan untuk narasumber sesuai dengan adik Simba. Ada yang ingat adik Simba, Pak? Apa Mawar? A. Apa? Di mana? Kapan? Si? Siapa? M. Mengapa? Dan B. Bagaimana? Silakan kalian buat daftar pertanyaan wawancara sesuai adik Simba. Tanaman pohon mangga tersebut akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Termasuk apakah akar bunga tersebut akar mangga? Saja pohon mangga bisa ditumbuh dan tanaman tersebut bakalan tumbuh pohon mangga tahun. Kalian sudah melakukan wawancara tadi kan? Sudah, Bu. Ibu ingatkan kembali, tadi ada berapa aja bagian tumbuhan? Yang pertama ada? Akar. Yang kedua? Batang. Yang ketiga? Daun. Yang keempat? Buah. Yang kelima? Bunga. Yang terakhir, biji. Akar gunanya untuk apa? Menyerap air dari tanah. Apa fungsi batang? Apa fungsi batang? Menyalurkan zat hara ke seluruh bagian tubuh. Yang ketiga, daun. Apa fungsi daun? Sebagai tempat untuk berfotosintesis. Yang keempat, ada biji. Apa fungsi biji? Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Yang kelima, buah. Apa buah? Melindungi biji serta cadangan makanan untuk biji bertambah. Yang terakhir ada bunga. Apa fungsi bunga? Sebagai alat berkembang biakan. Tadi udah selesai kan membuat lembar kerjanya? Dapat kalian kumpulkan di meja ibu sini. Duduk di tempatnya masing-masing. Masukkan alat tulisnya ke dalam tasnya. Persiapkan semuanya. Kita akan pulang. Karena kalian telah melakukan tugas kalian dengan baik, hari ini kita akan melakukan tepuk kucok. Masih ingat? Masih. Tepuk kucok. Bacakan doa asri sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Selamat pulang, Roji.